mm dari Abdullah yang berada di Jakarta. Bisa bagaimanakah caranya menyebarkan hadis-hadis yang sahih ke masyarakat? Dan sedangkan kita banyak para penceramah yang berani menyebarkan hadis yang mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari sehingga banyak masyarakat yang mempercayainya dan ketika dicek ternyata hadis tersebut tidak ada dalam Sahih Bukhari. Iya memang inilah kenyataan yang memilukan di zaman ini. Kenapa? Karena masyarakat lemah sekali keinginan untuk menggali ilmunya sangat lemah. Sehingga sangat mudah untuk dikelabui oleh orang-orang yang ingin merusak Islam ini. Orang-orang yang suka berdusta. Iya, kita dapati di internet hadis tersebut. Dirikan muslim ternyata tidak ada dalam saya muslim. Dirikan bukhari dan muslim ternyata tidak ada dalam bukhari dan muslim. Lalu terpedailah orang-orang yang terpedaya menganggap ini republik dan muslim padahal tidak ada. Maka dari itulah ya akhi, kewajiban kita adalah yang pertama, kita mendapatkan hadis dimanapun juga apalagi di internet. Dimana dunia internet itu adalah dunia yang tercampur padanya yang baik dan yang buruk ya akhi. Maka kewajiban kita adalah untuk cek dulu langsung ke kitab aslinya ada tidak. Kalau memang kita tidak mampu, berarti yang kedua adalah tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta kata Allah. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Nah, di sinilah ya akhi azakumullah betapa Islam itu indah. Dan Islam itu betul-betul mengajarkan umatnya untuk betul-betul uh, apa namanya akurat di dalam menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu tidak sembarangan. Islam mengajarkan umatnya untuk kritis, ya tidak hanya sebatas membeo, langsung ditelan, ya mentah-mentah tidak. Islam menganjurkan kita untuk betul-betul, ya uh, apa namanya, ketika menuntut ilmu itu betul-betul yakin, bahwasanya ini adalah sesuatu yang hak. Bukan hanya sebatas sesuatu yang sifatnya meragukan Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, hadis daif Apakah sebaiknya Ditinggalkan secara keseluruhan Ataukah ada yang boleh diamalkan Dan jika diamalkan Apakah akan mendapatkan pahala Iya, ini sebetulnya pembahasan yang pernah kita bahas terdahulu. Itu yang berhubungan dengan masalah hadis lemah, bolehkah diamalkan atau tidak? Terjadi perselisihan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Dan ini pendapat Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi mengatakan ini merupakan kesepakatan para ulama. Namun klaim Imam Nawawi bahwa itu kesepakatan ulama dibantah oleh banyak ulama seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwa tidak ada tidak ada ijma dalam masalah ini, tidak ada kesepakatan. Sementara Al Imam Al Bukhari dan Muslim berpendapat hadis lemah tidak boleh dipakai sama sekali. Iya. Dan kalau kita perhatikan dari perbuatan Al Imam Al Syafi'i rahimahullah dari perkataan beliau tampak beliau hanya berhujah dengan hadis sahih saja. Yeah. Demikian pula Imam Ahmad bin Hambal yang dikatakan bahwa beliau itu lebih mendahulukan hadis lemah daripada kias. Ternyata kata al kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dimaksud oleh Imam Ahmad ya hadis lemah disitu situ yaitu hadis lemah Munjabir yang naik ke derajat Hasan liwayrihi. Sebab Hasan liwayrihi pada asal lemah, tapi kemudian dikuatkan oleh jalan lainnya menjadi naik menjadi hasan li ya ghairihi. Itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Dan pendapat yang kedua ini didukung oleh ya banyak ulama seperti Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama yang lainnya dan dibela oleh Al-Imam Abu Bakar uh, apa namanya? Uh, subhanallah saya lupa uh, Ibn al-Arabi kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau tampaknya lebih condong kepada pendapat kedua ini dalam kitab uh, uh, apa namanya hadis-hadis tentang uh, apa namanya bulan Rajab yeah. di mana beliau berkata, adapun pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal, maka hendaknya kata beliau diberikan syarat tiga, syarat yang pertama ya kata beliau tidak boleh sangat lemah ya Allah yakuna syarida dhaf bahkan kalau palsu sangat tidak boleh lagi sementara ya akhi di zaman sekarang orang tidak peduli lagi mana yang sangat lemah dan mana yang lemahnya ringan syarat yang ketiga kata Al Hafidz Ibnu Hajar ya dalam kitab Tabyinul Ajab itu di di halaman 3 kata Al Hafidz Ibnu Hajar syarat yang kedua adalah harus diyakini kedoifannya harus dia yakini hadis tersebut ya yang ketiga syaratnya apa Allah Harbi nah ini tidak boleh dimasyhurkan ya kenapa cukup hadis tersebut diamalkan untuk dirinya sendiri saja tidak boleh dimasyhurkan di hadapan orang-orang kemudian ya setelah itu beliau membahas tentang masalah hadis lemah itu ya pada hakikatnya hanya menghasilkan dugaan lemah. <tuh> Maka dari itu kata beliau, sebetulnya tidak ada bedanya. Ya dalam masalah fadilah amal dan masalah hukum tidak ada bedanya. It kullun karena semua itu adalah syariat. Karena permasalahan ini berhubungan masalah bolehkah mengamalkan hari selemah dalam masalah fadilah amal atau tidak. Dimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ya, yang diperselisihkan itu adalah masalah fadilah amal saja. Adapun dalam masalah hukum, dalam masalah akidah, para ulama mengatakan tidak diperkenankan meriwayatkan hadis yang lemah, apalagi dalam masalah akidah. Iya, dan ini ijma' mereka. Nah, adapun masalah fadilah amal, ini yang menjadi perselisihan. Nah, kemudian al hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau, ya al Ajab mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya antara fadilah amal dengan hukum. Kenapa itulah syar'un, semuanya sebutnya syariat ucapan beliau ini seakan beliau lebih condong kepada pendapat imam bukhari dan muslim bahwa hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujjah dan subhanallah ya akhi kalau kita perhatikan ya bahwa hadis lemah yang paling ringan saja lemahnya ringan itu adalah ada perawi yang disebut dengan soduk ya buruk hafalannya kata para ulama ya bahwa buruk hafalan itu masih kategori uh, hadis yang apa namanya uh, kelemahan yang sangat ringan sekali dan ketika al hafidh ibnu hajar rahimahullah uh, mendefinisikan tentang buruk hafalan beliau berkata allah ya jani suabi ada jani bi sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya Artinya benar dan salahnya masih seimbang. Nah, kalau benar dan salahnya ini masih seimbang, apa hasilnya? Hasilnya menghasilkan keraguan berarti. Karena kita tidak tahu apakah dia memang benar atau tidak. Yang seperti inilah meragukan. Berarti hadis yang lemahnya ringan saja sebetulnya sudah menghasilkan keraguan kepada kita. Sementara syariat kita melarang kita mengamalkan yang sifatnya meragukan. Iya? Yeah. Rasulullah sallallahu bersabda iya fa inna adh Jauhi oleh kalian sebatas dugaan-dugaan saja. Sementara hadis lemah hanya sebatas dugaan. Ya, tidak sampai kepada dhannun ghalib, ya dugaan yang kuat. Juga Rasulullah s.a.w. bersabda ma yaribuka ya Kata Rasulullah tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Sementara hadis lemah yang ringan saja itu sudah derajatnya meragukan. Jadi bagaimana kita akan ya, beragama dengan sesuatu yang sifatnya meragukan? Dan agama kita tidak didasarkan kepada sesuatu yang meragukan. Tapi sesuatu yang setidaknya kata para ulama dhanun ghalib, ya dugaan yang kuat. Ya, apalagi kalau itu sudah sampai ke derajat, derajat yakin. Maka ikhwah islam anzaqumullah. Ya, tampak kepada kita sebetulnya kekuatan pendapat Imam Bukhari dan Muslim bahwa hadis lemah sebetulnya tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujah ya di dalam uh, fadilah amal, hukum, apalagi masalah akidah, wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz mohon penjelasannya mengenai uh, sejauh mana kewajiban kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi bersabda: sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya wajah orang yang mendengar sabda-sabdaku. Fahfi'zohal lalu ia menghafalnya. lalu ia memahaminya. Wadha'ha kama lalu ia menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar di sini Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada umatnya untuk apa? Mempelajari hadis Nabi SAW. Nah sejauh mana kewajiban mempelajari hadis? Yang pertama orang-orang awam kewajiban dia adalah untuk memahami setiap perkara itu, ya dan berusaha mencari dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW dan mempertanyakannya kepada para ahli ilmu. Kenapa? Karena dengan mengetahui dalil kita akan menjadi lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Yeah. Kalau hanya sebatas taklid dan kita tidak tahu dalilnya, ini sebetulnya tidak sampai kepada derajat menteramkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu ada dalil atau tidaknya masih istilahnya 50-50 gitu ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Sehingga ini sebetulnya masih dalam tingkat meragukan. Nah tapi ketika kita minta dalilnya, kita ingin tahu dengan bertanya kepada ahlinya atau membahas atau mencarinya, maka yang seperti ini lebih menentramkan hati. Walaupun bagi orang awam yang belum paham sama sekali tidak ada kewajiban karena mereka tidak ada kemampuan. Iya, kewajiban mereka adalah bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, ala Maka nah, dari itu para ulama seperti Al Hafidh Ibn Abdul Bar membedakan antara taklid dan ittiba. Apa itu taklid? Taklid itu artinya mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui alasannya. Sedangkan ittiba adalah mengikuti ataupun apa namanya uh, uh, mengikuti pendapat seseorang, ya setelah kita mengetahui juga alasan dan dalil-dalilnya. Yang kedua sangat dianjurkan sekali. Kenapa karena agama kita memang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, maka sebetulnya ia ya kurang bagus, namun cukup bagi orang awam yang sangat awam yang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari dalil. Maka dari itu, ya tentunya sangat dianjurkan untuk siapa? Mereka yang ingin terus ya mendapatkan keilmuan dan memperdalam keilmuan. Ya, setiap muslim berusaha untuk mengenal Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW Bahkan Imam 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 Syafi'i rahimallahu sampai-sampai pendapat beliau mengatakan wajib belajar bahasa Arab atas setiap muslim. Bayangkan, ya. Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab kalau tidak berdosa. Jadi menurut Imam Syafi'i itu fardu ain. Kenapa kata Imam Syafi'i alasannya karena setiap muslim harus memahami Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis berbentuk bahasa Arab. Masya Allah maka dari itu ya kita setiap kita setiap Muslim berusaha untuk uh, mempelajari Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rujukan kita di dalam memahami keislaman. Dan apakah uh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu sudah pasti di uh, sudah dipastikan sahih dan tidak perlu diperiksa lagi. Dan adakah adakah kitab uh, yang mengumpulkan hadis yang riwayat dari Bukhari Muslim tersebut? Iya. Para ulama berbeda apakah sama muttafaqun alaih dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian mengatakan sama saja. Sebagian mengatakan beda. Kalau muttafaq alaih artinya sahabatnya sama lafadznya sama sedangkan Bukhari dan Muslim artinya ada sedikit perbedaan. Allah mana yang paling kuat. Ya, saya lebih contoh mengatakan sama saja. Kemudian yang kedua, ya, apakah setiap hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu pasti sahih? Ya, jawabnya iya. Sebagainya juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya bahwa hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, merekalah pendapat merekalah yang benar ya. Kemudian apakah ada hak buku yang mengumpulkannya? Ada. Ia bernama berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan. Demikian pula Umdatul Ahkam. Itu mengumpulkan hadis-hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini ya, di antara buku-buku yang bisa dijadikan rujukan. Sad, apakah Al Imam Bukhari uh, digelari oleh uh, para ulama lain sebagai Syekhul Islam atau uh, Al Hafidh? Beliau ya, Al Islam, azakumullah <tuh> ya, yang dikenal di zaman beliau itu disebut dengan Jabal Hafab, gunungnya hafalan ini lebih agung daripada sebatas Al Hafidh, ya. Maka beliau juga ya sebagian ulama dari para murid-muridnya juga ada yang menamai beliau Syekhul Islam tapi saya lupa namanya ya. Yang jelas Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah kepiawaian terhadap ilmu hadis luar biasa. Ya tidak ada tandingannya di zamannya. <coughs> Ini pengakuan daripada para ulama itu sendiri ya. Di antaranya muridnya sendiri itu Imam Muslim rahimahullah Ya Allah a'lam. Nah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Mengapa para ulama ahli hadis Dalam mensahikan Harus merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim Apakah benar Imam Bukhari Pernah meriwayatkan hadis secara mu'alak eh uh, Sebetulnya perkataan Yang dikatakan tadi Bahwa harus merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim Itu tidak benar juga ya Kenapa demikian? Pertama, bahwa para ulama hadis itu banyak sekali jumlahnya bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim. Yeah. Namun ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Imam Ali bin Madini yang, yang merupakan gurunya Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari mengakui akan keunggulan ilmu Imam Ali bin Madini. Sampai-sampai beliau berkata, Mas li ahadin illa li Ali bin Madini. Aku tidak pernah merasa diriku seperti anak kecil, kecuali di hadapan Ali bin Ibn Madini. Ada juga Amr al-Falas, ada juga Yahya bin Said al-Qattan, ada Syu'bah bin al-Hajjaj, ada juga Sufyan al-Thawri. Ya banyak sekali ulama hadis itu sangat banyak sekali. Iya. Maka perkataan yang mengatakan bahwa harus merujuk kepada Bukhari dan Muslim ini adalah uh, sebuah perkataan yang tidak yang perlu dihapuskan tentunya. Iya. Betul kita melihat perkataan-perkataan Imam Bukhari dan Muslim sebagai salah satu rujukan kita ya. Apalagi orang yang sudah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil ta akan melihat bahwa Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu termasuk ke apa namanya kategori para ulama mu'tadilin yang tidak terlalu ekstrem dan tidak terlalu apa namanya lembek ya. perkataan perkataan Imam Bukhari sangat diterima di dalam jarah apa namanya menikam perawi atau memuji para perawi dan juga dikarenakan tidak semua hadis, hadis tidak semua hadis sahih ada dalam sahih bukhari dan muslim bukankah imam bukhari mengatakan aku hafal ya 100.000 hadis sahih tapi ternyata yang ada dalam sahih bukhari ini tidak sampai 100.000 bahkan hanya 7.000 mungkin atau kurang jadi dari itulah akhir islam azaikumullah ya uh, imam bukhari rahimahullah itu adalah salah satu rujukan kita di dalam menilai suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi beliau keilmuannya sangat diakui oleh seluruh dunia dari zaman ke zaman kemudian uh, perkara yang kedua apa benar Imam Bukhari suka membawakan hadis secara muallak betul sekali bahkan banyak sekali hadis muallak sampai Imam Bukhari Imam Al Hafidh Ibn Hajar menyendirikan sebuah buku yang berjudul Tagliku Taqlidqa menutup hadis-hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari di mana jumlah hadis mu'alak dalam Sahih Bukhari itu lebih dari seribu hadis ya akan tetapi itu pembahasannya insya Allah akan tersendiri ya mungkin pada beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membahas ya uh, kenapa Imam Bukhari uh, menjadikan hadis tersebut mu'alak dan apa macam-macam hadis mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari mungkin insya Allah pada minggu depan wallahualam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait derajat hadis ini Pak Ustadz uh, Ketika membaca ayat-ayat sajadah Kan disunahkan Sujud tilawah itu kan ada doanya Pak Ustadz uh -huh. Nah ada yang mengatakan itu uh, Derajat hadisnya katanya hanya Hasan hmm. Jadi As tidak, uh -huh. tidak sohih Kalau Hasan kan di bawah di bawahnya derajat dari sohri atau di atas doi fustad. Iya. Dianjurkan ya doa doa itu ya doa ketika sujud saja katanya gitu. Nah apakah memang demikian pak Hai. Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebuah doa sujud tilawah ya yang diperselisihkan juga para ulama terdahulu pun juga masih menyelisihkan apa berselisih itu saja ada wajhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa, wa apakah ia adalah periwayatan yang sahih atau tidak Ibn Khuzaimah condong untuk menlemahkannya dimana beliau setelah menyebutkan hadis tersebut di dalam sahihnya beliau mengingatkan adanya suatu ilat ya disitu uh, ilatnya keterputusan sanad namun Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab eh, apa namanya Nata'ijul Afkar menghasankannya karena adanya syawah syahid yang bersifat umum dari hadis Ani bin Abi Talib dari Rekan Nasai. Dan kepada pendapat Ibnu Hajar ini saya condong untuk menghasankan hadis ini. Sementara Syekh Al-Bani menganggap hadis ini sahih. Ya lihat, ya. Jadi hadis sajadah wajih ini ada tiga pendapat, ada yang mengatakan lemah ada yang mengatakan hasan ada yang mengatakan sohih iya. saya sendiri pribadi lebih condong menghasankan hadis tersebut <tuh> karena adanya karena yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nata'i Jul yang dikuatkan oleh hadis Ani bin Abi Talib tersebut dan kalau berkata tapi kan hasan bukan sohih kita katakan hasan itu bagian dari sohih Ya, cuma ia lebih lebih di bawah apa dia di bawah sahih. Dan yang pertama kali membagi hadis itu menjadi hasan sahih hasan sahih itu has ah, sahih hasan daif itu Imam at -Tirmidhi. Sebelum Imam Tirmizi, hadis itu hanya dibagi menjadi dua, sahih dan dhaif. Di mana hasan masuk dalam kategori sahih. Ya. Hasan masuk dalam kategori sahih. Tapi kemudian di zaman Imam Tirmidhi, dibagi lagi dipecah sahih itu menjadi sahih dan hasan. Kenapa? Karena hasan ini derajat perawinya di bawah derajat perawi sahih. Kalau sahih itu berarti perawinya harus thiqah. Iya. Sedangkan hasan itu biasanya disebut oleh para ulama dengan istilah mm -hmm. la ba'sabih atau sadukun laisabihi ba's, ya. Dia diterima hadisnya tapi tidak sampai kepada derajat yang dipuji sebagai perawi yang thiqah. Ya, maka dari itulah Imam Tirmidzi kemudian memperkenalkan bahwa ini derajatnya hasan. Ini hasan, ini sahih, ini hasan. Ini dhaif. Berarti hasan itu termasuk hadis yang diterima? Betul. Berarti selama bisa diterima, maka wajib kita berhujah dengannya. Iya, jadi hadis hasan itu ya termasuk hadis-hadis yang bisa kita amalkan, Bapak? Ya, Allah a'lam. Nah. kalau kita perhatikan Ustadz Imam Malik bin Anas itu kalau dalam menyampaikan hadis itu sangat uh, majelisnya itu sangat disiplin dan ketika dia akan menyampaikan hadis dia sangat uh, apa, terapi dan berharum-haruman dalam menyampaikan hadis itu sementara iya. sekarang kita lihat Ustadz uh, ada Ustadz, Ustadz yang menyampaikan uh, ceramah itu kelihatannya di tepi kolam renang atau di, di lautan apakah ini tidak mengurangi perhargaan kita terhadap hadis dan, um, um, maaf saya Mohon maaf, maaf kalau kesalahan uh, saya ini salah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya <tuh> ibu ya memang Imam Malik bin Anas dahulu ya sangat menghormati hadis dan beliau uh, ketika mendatangi majelis hadis beliau memakai wangi-wangian dan murid-muridnya juga yang boleh duduk di majelisnya adalah disyaratkan harus yang hafal apa namanya uh, kitab muwatta dalam hal ini sebetulnya itu bukan sebuah keharusan ya mereka lakukan itu adalah sebagai sebuah perkara yang merupakan menunjukkan akan penghormatan terhadap ilmu dan penghormatan dengan terhadap ilmu yang terpenting adalah kita ketika menyampaikan ilmu dengan adab, dengan ya apa namanya baju yang rapi. Kemudian juga ada pun masalah tempat, selama tempat-tempat tersebutlah bukan tempat terlarang, tidak mengas, tidak tidak mengapa. Seperti di tempat-tempat yang indah, ya, untuk memperlihatkan tentang bahwa ilmu itu indah sesuai dengan apa namanya yang dia sampaikan, ya. Terkadang ketika apa namanya ia menyampaikan tentang masalah dunia misalnya ia berada di suatu tempat yang di situ dipikuk supaya orang lebih memahaminya itu tidak mengapa karena tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh Nabi pun juga terkadang ya menyampaikannya dalam berbagai macam keadaan. Ya terkadang Rasulullah menyampaikan hadis di atas keledai padahal kita tahu keledai itu najis. Ya Rasulullah SAW menunggang keledai dan dibonceng di atasnya Muad bin Jabal. Kemudian Rasulullah memanggil ya Muad, Hai Muad, lebih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ya Muad, Hai Muad. Ya sampai Rasulullah mengatakan, Allah ibad, wa Maka tidak mengapa hal seperti ini, ya menyampaikan hadis dalam keadaan-keadaan seperti tadi ya untuk lebih apa menambah mood orang yang menyaksikannya ya supaya lebih bisa apa mengesankan lagi tentang suatu ilmu ya, maka dari itu ibu ya yang dilakukan oleh para ulama terdahulu tersebut memang bagus ya tapi terkadang eh, kata para ulama kodjak talifu biaktilafil ahwal terkadang bisa berubah sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi ya wallahu alam. Ya Ustaz, bagaimana cara kami menjaga hafalan hadis? Karena kami sebagai penuntut ilmu kadang sangat terasa sulit untuk menjaga hafalan hadis kami, Jazakumullahu Khairan. Uh, memang ya menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara menghafalnya dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau Rasulullah mendoakan orang yang menghafal hadis. Beliau bersabda dalam riwayat jel Hadis yang mutawatir Rasulullah SAW ra samia minna ya samia wa waa'ha wa addaha kama samia semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang uh, mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya memahaminya dan menyampaikannya disitu Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku lalu ia menghafalnya lalu kemudian ia memahaminya dan menyampaikannya ini menunjukkan anjuran untuk menghafalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam namun kalau kita melihat perbuatan para sahabat para tabiin dan para ulama setelahnya mereka lebih fokus dulu kepada Al-Qur'an sebelum hadis sebagaimana dahulu para sahabat dia banyak fokus terhadap Al-Qur'an bahkan rasulullah saw di awal-awal ya melarang para sahabat untuk menulis dan mencatat hadis. kenapa khawatir akan tercampur dengan al-quran dan khawatir mereka akan berpaling dari al-quran. namun ketika para sahabat telah kokoh ya ke keislamannya dan mereka pun rata-rata telah banyak hafal al-quran, rasulullah pun kemudian mengizinkan para sahabat untuk mencatat hadis-hadis nabi saw. Ya maka para banyak para sahabat yang mencatat hadis-hadis Nabi SAW ya seperti Amr bin Al-As, seperti Anas bin Malik, seperti Ibnu Abbas, demikian pula Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Maka dari itu ya, kalau memang kita sudah berusaha untuk memperhatikan hafalan Al-Qur'an, kita juga berusaha memperhatikan hafalan hadis-hadis kita. Ya. Maka uh, memang usaha untuk ke menghafal hadis tak mudah. Imam Bukhari saja pernah ditanya, dari mana engkau bisa menghafal hadis begitu hebat seperti itu? Imam Bukhari enggak pernah lupa. Kata Imam Bukhari, bimuda bimuda wa matin nazar fil kutub dengan kembali melihat buku, kembali melihat buku, mengulang, ulang, 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 ulang. Kalau bisa kita ulang tuh ribuan kali, akhir ya sebab kalau kita hafalkan tapi tidak pernah diulang bagaimana kita akan bisa menghafalnya dengan baik ya Allah Ya Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan sebuah pernyataan ya berikut ini. Benaran yang pasti, yang mutlak hanya yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu, tidak ada satupun jaminan dari Allah Ta'ala bagi buku-buku yang lain bahwa buku-buku tersebut terjamin akan kebenarannya. Maka Allah berfirman, tidak ada nas Al-Qur'an maupun ucapan nabi yang menjamin bahwa Bukhari uh, bahwa Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Ad-Darimi, begitu pula Mustad Ahmad bin Hambal bahwa semua buku-buku ini terjamin kebenarannya sehingga timbangan kebenaran yang saya hanya Al-Qur'an. Apakah benar demikian, Ustaz? Ini perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun dari para ulama. Iya. <coughs> yeah. Kebenaran itu adalah yang berasal dari Allah, betul. Namun yang harus kita perhatikan bahwa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh Rasulullah pun adalah perkara yang benar dan pasti benar. Ya. Yeah. Kenapa karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz al yaitu Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an memerintahkan kita untuk ya apa namanya? mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaati Rasul. Ya. Dan tidak mungkin kita mengambil dari Rasul kec kecuali dari hadisnya. <coughs> Dan Rasulullah sallallahu sendiri bersabda ala wa inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah ketahuilah aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Iya. Yang seperti Al-Qur'an bersamanya yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menjamin atau menjaga bukan hanya Al-Qur'an bahkan hadis juga. Namun penjagaan Al-Qur'an lebih iya. Ini berdasarkan firman Allah wa nazzalna وَنَزَّلْنَا Dan kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, adh Agar engkau menjelaskan kepada mereka Apa yang diturunkan kepada mereka Allah mengatakan bahwa Rasulullah tugasnya menjelaskan Ketika Allah menj men 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 apa, mengatakan dalam Al-Quran Bahwa Rasulullah tugasnya menjelaskan Dan, dan penjelasan Rasulullah rata-rata tidak ada dalam Al-Quran adanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita akan mengamalkan hadis tersebut, ayat tersebut, maaf, ya. di mana Allah mengatakan, Wa ilaika Dan kami telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, yaitu al yaitu Al-Quran. Agar kamu, wahai Muhammad, menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Bukankah di sini Rasulullah tegas mengatakan Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjelas? Dan penjelasan Rasulullah tidak ada dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wa aqimus salah, wa atu zakah, ya, tirikan salat, bayar zakat. Apakah ada dalam Al-Quran bagaimana tata cara salat? Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran bahwa salat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dari dengan salat dari salam. Apa sampai salam? Ya. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada dalam Al-Quran salat duhur empat rakaat, Asar empat rokaat? Maghrib tiga rokaat, Isya empat rokaat, Subuh dua rokaat. Tidak ada. Lalu siapa yang menjelaskannya? Rasulullah. Dan Allah sudah mengatakan, itu Agar kamu, hai Muhammad, menjelaskan kepada mereka. Berarti penjelasan Rasulullah hujah. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Siapa yang menyampaikan hadis kepada ya umat setelahnya? Para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada siapa? Tabi'in. Kemudian di zaman Tabi'in, di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka merasa perlu untuk membukukan hadis. Supaya apa? Supaya terjaga. Ya. Yeah. Dan para ulama pun kemudian mulai apa namanya uh, meneliti perawi-perawi hadis. Antara yang suka berdusta, antara yang memang betul-betul siqah, -betul antara yang banyak kesalahannya. Ya, yeah dan itu subhanallah ikhwat Islam azakumullah ya telah apa namanya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih eh, yang hasan beliau bersabda yahmilu hadzal ilm min kulli ya khalafin ududuhu hendaklah yang membawa ilmu ini dari setiap generasinya orang-orang yang adilnya sehingga dijadikan hujah oleh para ulama hadis ya bahwasanya ya syarat adil demikian pula penguasaan ya hadis Nabi SAW yang disebut dengan dobit itu telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya di mana Rasulullah SAW sabda Allahum sami'a ya kama sami'a semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadisku Kemudian ia menghafalnya dan menyampaikan seperti apa yang ia dengar. Berarti dia betul-betul menguasai hadis. Berarti ini syarat dia harus menguasai itu dhabit. Sementara dalam hadis tadi menunjukkan syarat dia harus adil. Ternyata Rasulullah sudah menyampaikan kepada umatnya tentang syarat-syarat perawi hadis yang boleh diterima. Nah, para ulama mengumpulkan hadis menjadi satu buku. Ya, tadinya di zaman sebelum Imam Bukhari tercampur antara perawi yang apa hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang tidak lemah. Lalu kemudian di zaman Imam Bukhari mulailah beliau yang apa namanya uh, menyendirikan yang lemah dan apa yang, yang sahih saja dengan cara apa memeriksa setiap sanad-sanadnya. Dan itu sangat ekstra ketat sekali ya. akhi Azza Makanya orang yang mengatakan Ya kebenaran yang mutlak itu dari Al-Qur'an. Kita katakan betul, apa dari Allah Subhanahu Wa Taala betul. Tapi bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasul? Bukankah Rasulullah juga sudah mengabarkan bahwasanya Rasulullah sebagai penjelas kepada manusia, berarti penjelasan itu adalah sunnahnya, ya. Dan kita tidak mungkin melihat sunnah Nabi SAW kecuali dengan melihat kitab-kitab para apa kitab-kitab hadis yang disudit ditulis oleh para ulama dengan sanad-sanadnya kepada Rasulullah dan alhamdulillah ya sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam ini adanya sanad hadis makanya kata para ulama min khasa ummah al isnad di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam ini adanya sanad hadis sanad nih, akhi ya itu periwayatan perawi anfulan 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 sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana setiap perawi kemudian telah dicatat baik-baik oleh para ulama biografinya kesikohannya hafalannya bagaimana kehidupannya sampai-sampai ditulis ya nama dia sampai tujuh turunan di mana lahirnya kapan lahirnya kemudian bagaimana dia kepada siapa saja dia berguru ke negeri mana saja dia pergi silakan Silahkan Anda buka kitab kitab para ulama. Masalahnya orang yang berbicara tadi itu tidak pernah belajar hadis. Iya. Masalahnya masalahnya orang yang berkata tadi, ya, tidak pernah melihat bagaimana kehebatan para ulama dalam menjaga hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Lalu ia berbicara dengan akalnya saja. Kata dia, berarti yang mutlak benar hanya Al-Qur'anul Karim. Apa dia tidak sadar bahwa Al-Qur'an juga diriwayatkan secara mutawatir dari orang ke orang ke orang ke orang ke orang Iya, coba pelajari dong kiroat. Ada kiroat mutawatir, ada kiroat syad. Iya, walaupun mutawatir menurut ilmu kiroat tidak sama dengan mutawatir menurut ilmu hadis. Namun intinya adalah Al Quran pun juga diriwetkan dari orang ke orang ke orang ke orang ke orang. Ya. bila anda berkata tapi kan Al Quran sudah mendapatkan jaminan, bahwa Allah yang akan menjaganya Kita katakan, bukankah Allah juga sudah Menyatakan bahwa Rasulullah sebagai penjelasnya Berarti konsekuensinya Allah pun akan menjaga ya, penjelas Daripada Al-Quran tersebut Maka dari itulah ya akhi Azakumullah, ucapan seperti ini Tidak pernah diucapkan oleh para ulama Bahkan ucapan seperti ini Yang mengisyaratkan bahwa dia Meragukan hadis Nabi SAW Bayangkan akhi Kalau dia berkata Hanya Al-Quran yang benar Selainnya diragukan kebenarannya. Berarti bagaimana dia sholat? Caranya bagaimana? Bagaimana dia zakat? Apa saja yang harus dikeluarkan? Apakah dia sendiri yang menentukan? Apakah dia sendiri yang membuat tata cara sholat? Mana yang lebih kita utamakan? Mengambil hadis-hadis sahih, kemudian sholat sesuai dengan tata cara Rasulullah atau dengan tata cara dia sendiri yang dia buat-buat? Fala -buat? ilaha illallah. Ini adalah ya sebetulnya Uh, orang yang ingin menggugurkan Islam dari dasar-dasarnya Padahal para ulama sepakat bahwa dasar Islam itu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas Lalu orang ini hendak menggugurkan dasar yang kedua yaitu sunnah Kalau sunnah itu gugur Al-Quran saya yakin gugur pula Karena kita tidak tahu bagaimana menafsirkan Al-Quran kecuali dengan melihat tadi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari negara manakah alimam Bukhari tersebut berasal dan e, mengapa di negeri Irak dikatakan e, oleh Rasulullah merupakan e, sumber timbulnya fitnah? Nah, sedangkan di negeri Irak sendiri pun banyak sekali ulama-ulama besar dilahirkan di sana Ya akhi, sumber memang Rasulullah mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari arah timur Rasulullah menunjuk ke arah timur yaitu Irak ya, Dan arah timur itu masuk padanya Irak, kemudian Iran, kemudian India terus sampai ke arah timur ya, Indonesia masuk ke timur juga yang jelas ya apakah bukan apakah berarti karena Rasulullah mengatakan bahwa akan fitnah akan muncul dari arah timur artinya arah timur tidak ada kebaikan sama sekali tidak demikian tentunya ya bukankah Rasulullah juga mengabarkan bahwa Imam Mahdi nanti akan muncul dari arah timur juga ya ini tidak menafikan tidak meniadakan bahwa di arah timur pun di bagian timur pun banyak ulama Ya bahkan ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya, <coughs> ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya waktu itu ya dengan bersama apa berkumpul dengan para sahabat, beliau bersabda apa? Laukan al iman fi suraya, kalaulah iman itu ada di langit sana, lana lahu ahadun min 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 haula, yani furs wa wa firwatin min abna ifaris. Kalaulah iman itu adanya di langit sana, pasti akan dicapai oleh ya orang-orang Far -orang Persia. Padahal Persia itu di arah timur. Yang dimaksud di sini itu Salman Al-Farisi, demikian pula kaumnya. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan bahwa dari Persia pun akan ada orang-orang yang membela agama. Dan ternyata benar. Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya dari dari Persia. Ya. Demikian pula yang berasal dari Kufah seperti Imam Sufyan Al-Thawri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya. dan banyak lagi perawi-perawi hadis yang merupakan pembela-pembela agama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di, di Baghdad. Itu pun juga di arah timur. Bahkan di waktu zaman dahulu, ya Baghdad, Kufah, Basrah, itu menjadi yaman membaul ilm, tempat berkumpulnya ilmu. Walaupun di sana pun juga muncul berbagai macam fitnah. Ya, bahkan pemikiran-pemikiran sesat munculnya dari sana ya baik itu khawarij, jiah, pemikiran pelamur jiah, qadariyah, mu'tazilah, semua pemikiran sesat muncul dari arah timur. Jadi sabda Nabi SAW bahwa fitnah akan muncul dari timur itu bukan menafikan atau mengatakan bahwa timur itu tidak ada kebaikannya, semuanya fitnah, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa ya e, dari sanalah timbul fitnah. Ya, bukan berarti bahwa timur itu tidak ada kebaikannya sama sekali, tapi justru Rasulullah mengabarkan di sana juga akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Seperti Imam Mahdi pun akan muncul dari arah timur, ya. Wallahu ala. nah. a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menanyakan saya pernah membaca sebuah Ungkapan bahwa uh, periwayatan hadis itu uh, periwayatan hadis tersebut telah berhenti pada zaman Imam Suyuti. Uh, hmm. apakah ucapan tersebut benar? Uh, tersebut benar dan kalau memang benar apa uh, mohon penjelasan tentang uh, perkataan tersebut, Ustaz. Demikian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin orang yang mengucapkan ini tidak pernah belajar ilmu hadis dan periwayatannya. Kenapa demikian? Pertama, Al-Imam As-Suyuti hidup pada abad ke-10 Hijriah. Sementara kata para ulama, ya, seperti Imam Adz-Dzahabi dan yang lainnya, bahwa asrul riwayah, zaman periwayatan itu berhenti pada abad ke-5 Hijriah. Maksudnya berhenti di sini artinya pemeriksaan terhadap perawi-perawinya. Adapun ya kenapa demikian? Karena hadis-hadis sudah dicatat ya, oleh para ulama dengan sanad-sanad mereka. Sehingga pada waktu itu kita hanya tinggal merujuk saja ke kitab-kitab para ulama. Setelah itu kita periksa sanad yang ada dalam kitab tersebut. Adapun setelah itu sanad tetap dilastra, apa tetap ada. Ya, Sampai hari ini pun sanat hadis masih ada. Namun bukan untuk diperiksa perawi-perawinya, tapi sebatas untuk apa? Menjaga ya sanat tersebut. Adapun pemeriksaan sanat itu sendiri, ya atau yang disebut dengan astro riwayah masa periwayatan di mana periwayatan tersebut betul-betul dijaga perawi-perawinya diperiksa maka itu ia berhenti pada abad kelima hijriah sementara Imam Asyuyuti Hidup pada abad ke-10 hijriah Maka sangat aneh sendiri sekali, sekali kalau ada orang mengatakan bahwa uh, Masa periwayatan berhenti pada Imam As-Suyuti Jauh sekali dari kebenaran dan apa yang diucapkan oleh para ulama yeah. Dan al Imam As-Suyuti sendiri, ikhwatul Islam, azakumullah Hidupnya setelah Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani Sementara Ibnu Hajar di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani saja juga bukan masa periwayatan akan tetapi ya sanad tetap ada untuk apa memelihara ya sanad hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak untuk diperiksa dan terkadang diperlukan untuk diperiksa di saat kita untuk kita ingin melihat kebenaran perkataan ya uh, orang yang ada di zaman sebelumnya nah ini akal Islam azza ya jadi uh, ya, orang yang mengatakan bahwa uh, masa periwayatan berhenti pada pada zaman Imam asy ini perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan wallahu a'lam nah. Wallahu alabilaht tawfiq wa subhanaka wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam